Oleh karena itu saya kira teknologi ini membantu kita untuk mendelivery materi pengetahuan tersebut agar supaya dalam perspektif berbagai aspek perspektif seperti dalam acuan psikologi, misalnya saja dalam delivery pemahaman pengetahuan itu perlu melibatkan semua indera agar supaya materi itu bisa efektif berada atau diterima oleh anak diri kita. Saya kira dalam teori-teori kognitif, misalnya saja, setelah saya background dalam bidang psikologi, di psikologi kognitif, kita bisa barangkali melihat bahwa dalam proses penerimaan informasi, ada proses-proses yang terjadi dalam konteks informasi itu diterima oleh register, kemudian masuk ke dalam short-term memory, kemudian tiba di long-term memory pada anak, dan proses-proses itu akan berbeda frekuensinya bergantung pada strategi pemberian informasi itu diberikan pada anak didik kita. Dan juga bagaimana kita melihat bagaimana informasi itu dikembalikan, diingat oleh anak didik kita sangat bergantung pada strategi kita memberikan informasi tadi. Mengapa ini sangat penting? Laporan Bank Dunia kemarin memperlihatkan bahwa satu hal dalam hubungannya dengan permasalahan interaksi di dalam ruang kelas adalah bagaimana guru mendelivery materi itu kepada anak didik kita. Satu acuan barangkali penting untuk diingat bahwa kita memang perlu mempunyai berbagai strategi di dalam memberikan materi pada anak didik kita.